Charles sedang sibuk di studinya. Pelanggan kirim kepadanya sebuah helm. Sebelum keindahan yang unik muncul, harus menghabiskan banyak waktu. Hanya pakai loker, Charles habiskan waktu setengah hari, dan ini hanya pekerjaan pokok saja. Setelah digosok, masih melalui pengerjaan yang rumit, barulah menjalankan tahap ini dengan semprotan diberi warna. Charles sedang terfokus pada perubahan ampli gitar. Ini seperti corak kastil di langit, garisnya tidak mudah ditangani. Saya bukan mau lakukan pekerjaan rumit, saya hanya ingin melakukan hal yang tepat saja. Kerja yang cocok, mungkin kamu mau buat satu logo? Itu bisa saya lakukan. Tapi tidak yang sederhana, saya inginkan bukan hanya dicat saja. Kreasi berpacu dalam otak Charles dari Kanada, sekolah desain. Setelah tamat, jadi pelukis dan desainer. Tahun lalu dengan istri buka studio cat, patuhi segera standarisasi. Barang jadi setelah selesai dilukis, masuk ruangan bebas debu. Semprot cat minyak emas, baru pastikan permukaan halus seperti barang baru. Charles tidak ceroboh, kerja lambat dan tidak banyak bicara. Awalnya tidak banyak pemasukan karena istrinya banyak bawa orderan, Charles kembali berjuang. Dia terhadap uang susah. Banyak orang tanya kasus, tapi dia hanya mau, apakah Anda mau dilukis dengan sederhana, tidak ada kreasi, menciprat dari orang lain, satu pun dia tidak mau terima. Saya pertama kali bertemu John, terlihat keberaniannya. Dia mencat sangat halus sekali, benar-benar pelik. Andalkan dari mulut ke mulut, Charles dari Kaohsiung secara bertahap buka popularitas. Semakin banyak orang mampir, terharap Charles dapat membantu mereka buat gambar unik hasil kreasinya.